Halo sahabat literasi, sudahkah baca buku hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Emma Mardiah, Kepala Kelompok Bermain Istiqlal Jakarta. Kelompok Bermain Istiqlal merupakan lembaga pendidikan yang melayani anak usia 2 hingga 4 tahun yang berada di lantai dasar Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pemerintah, menambah kecintaan anak terhadap buku, serta merekatkan bonding antara orang tua dan anak, kami melaksanakan program Gernas Baku, yaitu Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku. Mari kita lihat pelaksanaan kegiatan Gernas Baku di kelompok bermain Istiqlal. Yuk! Kegiatan Gernas Baku di kelompok bermain Istiqlal dilaksanakan secara rutin, baik harian, bulanan, bahkan event tahunan. Kegiatan harian Gernas Baku dilaksanakan melalui pembiasaan dan praktik baik. Anak membaca buku yang telah disiapkan pada rak buku maupun sudut-sudut ruangan. Selain itu, guru juga rutin membacakan buku kepada anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada berbagai kesempatan, seperti kegiatan transisi, materi pagi, maupun saat memulai kegiatan pembelajaran di sentra. Sementara itu, orang tua di rumah juga dihimbau untuk membacakan buku setiap harinya, minimal sebelum anak tidur. Setiap bulannya, kami rutin melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua untuk membacakan buku kepada anaknya. Orang tua dengan beragam profesi, baik dokter, karyawan, pedagang, maupun ibu rumah tangga lainnya, ikut terlibat dan datang ke sekolah untuk membacakan buku. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya, seperti menu sehat, dan dilibatkan juga sebagai narasumber atau kegiatan pendukung pembelajaran lainnya. Pelaksanaan Gernas Baku tahunan kami laksanakan pada ajang apresiasi Duta Literasi yang kami kolaborasikan dan diintegrasikan dalam kegiatan Festival Budaya Tahunan. Pada acara ini, kami memilih orang tua yang terlibat aktif membacakan buku kepada anak-anak serta mengirimkan dokumentasinya kepada pihak sekolah, baik foto maupun video. Selain itu, pemilihan pemenang Duta Literasi juga dilihat pada keaktifan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Sebagai tindak lanjut, Duta Literasi akan dilibatkan pada berbagai kegiatan atau program di kelompok bermain Istiqlal lainnya. Kelompok bermain Istiqlal juga mendukung literasi pada anak usia dini melalui kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai komunitas dan lembaga pendidikan di sekitar Masjid Istiqlal, seperti komunitas Kampung Dongeng dan di RPTRA-RPTRA sekitar Masjid Istiqlal. Kegiatan ini tentunya didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh-tokoh nasional, public figure, dan masyarakat lainnya yang turut aktif dengan memberikan motivasi dan apresiasi agar orang tua, guru, maupun siswa terus semangat membaca. Tokoh dan public figure yang turut hadir yaitu ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Ada juga Ibu Ferry Farhati selaku Bunda PAUD DKI Jakarta, Ibu Elisa Sumarlin, Ibu Wakil Gubernur, didukung juga oleh Dinas Pendidikan dan public figure seperti Ayah Jaja Miharja dan masyarakat lainnya. Demikian dokumentasi kegiatan Gernas Baku kelompok bermain Istiqlal. Semoga dapat menginspirasi dan dapat terus kita kembangkan. Sehingga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas, cinta membaca, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.